Perkenalkan nama saya Aisyah, saya dari Madiun, saya kelas 10. Persiapan sebelum ketemu orang tua, nyiapin teh, prepare, surat, buat surat. Reaksi orang tua waktu saya bawakan teh, tentu terharu, seneng. Saya tadi habis menghidangkan makanan, saya sungkem, lalu bercerita, kangen banget rasanya. Bercerita tentang kehidupan di sini. Mama, Abi, doain aku ya biar bisa jadi orang yang sukses. Semoga Mama sama Abi sehat-sehat selalu ya di sana. Perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Muharram dari Kartosuro kelas 7B. Pertama kali saat acara penjenguan pada hari Sabtu, saya itu diajarin bawa makanan, teh, terus ngasihinnya, terus ngomongnya gimana, sama sungkemnya gitu, Ya saya apa itu gugup gitu. Saya bawa nampannya ke ortu, ke kalau saya ibu, bapak halangan. Lah saya ke ibu, ke mejanya, taruh tehnya, terus salim, terus sungkem gitu. Ya rasanya bahagia banget. Orang tua saya sangat terharu baca puisi saya. Terus sampai itu saya juga sedih gitu. Terus saya sungkem gitu, nangis. Ya udah, apa tuh habis sungkem ngobrol-ngobrol. Mbak Umi tetap doain Haidar sama kakak di sini. Apa itu jadi anak yang soleh, berbakti, dapat 30 juz. Ya doain Haidar. Perkenalkan nama saya Putri, saya dari Semarang, saya kelas 7. Ini pertama kalinya saya di pondok, selama 1 bulan saya nggak bertemu dengan orang tua saya. Rasanya ya kangen sekali. Reaksi pertama orang tuaku bertemu aku terharu, terus nangis, terus ya senyum tapi sambil nangis. Terima kasih ustazah-ustazah, ustaz, guru-guru dan lainnya telah ngajarin aku menghafal Al-Qur'an, belajar ilmu-ilmu dasar. Dan makasih ayah bunda yang udah ngesekolahin aku di sini. Aku senang banget di sini. Perkenalkan nama saya Aldi Baran. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur, dan saya bersekolah di sini di duduk kelas 10A. Sebelum orang tua kami datang ke sini, kami mengadakan rehearsal, yaitu berupa semacam adab kepada orang tua, bertemu dengan orang tua bagaimana, cara mengantar teh itu bagaimana, dan menulis puisi dan karangan indah kepada orang tua kami. Nah, ini kami sejak menulis saja kami sudah menangis sesenggukan, dan itu teringat sebelum di sini bagaimana memorisnya seperti gimana. Saya bertemu dengan orang tua saya dan mengantarkan tehnya tuh, Masya Allah, orang tua saya ternyata alhamdulillah datang, dan terutama ini ibu saya. Setelah saya mengantar teh dan juga puisinya sudah terletak di atas meja. Nah, saya mulai terharu, Masya Allah. Saya sudah lama tidak bertemu dengan ibu, walaupun hanya 1 bulan di sini. Dan itu kami tidak hanya bertemu dengan ibu saja, tapi qadarullah alhamdulillah bertemu dengan uti saya dan saudara-saudara saya juga. Dan saya dan teman-teman juga merasa bahagia karena bertemu dengan keluarganya masing-masing.
kasih telah mendidik kami sejak masih belia sampai sekarang, telah menjaga kami, telah mengasuh kami sepenuh hati hingga sekarang, terima kasih telah mengunjungi pula di sini di IBS. Semoga ayah, ibu dan keluarga sehat selalu, panjang umur, berkah, barokah, sehat dan bisa berkumpul lagi, dan itu yang saya sampaikan dan mohon doanya, terutama Aldi di sini menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan menjadi hafiz 30 juz dan menghafal hadis, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin.